Insya Allah kita dari percikan, jadi Yayasan Percikan Iman, Insya Allah kita akan mendistribusikan kurang lebih sekitar 1.500, Insya Allah 1.500. Mohon doanya ya, teman-teman. Assalamualaikum. Hari ini kami baru selesai belanja untuk pokok. Insya Allah nanti akan kami distribusikan untuk korban bencana di Garut Selatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman. Saya Kepala Divisi Percikan Iman Pengabdian. Kemarin di hari Minggu kita berangkat ke Garut Selatan untuk membantu saudara kita yang terkena bencana banjir bandang. Alhamdulillah, insyaallah perasaannya mengesankan ya. Karena banyak hal yang memang harus kita persiapkan, mulai dari fisik, pesak, dan paseknya. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya teman-teman, insya Allah hari ini kita akan menuju lokasi Garut untuk bencana. Hasilnya harus tetap barengan dan koordinasinya ada di Temadur. Jadi PJ ke Garut ini PJ-nya adalah langsung di bawah divisi pengabdian. Keputusan atau kebijakan apapun nanti di lapangan ada di Temadur. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para donatur dan sahabat percikan semuanya, insya Allah kita sedang persiapan. Hari ini kita akan berangkat ke Garut Selatan memberikan bantuan dan donasi dari para donatur semuanya. Doakan kami mudah-mudahan selamat berjalan sampai ke tujuan, dan apa yang ya, para donatur butuhkan kami sampaikan. Persiapan sudah siap, mobil kondisinya sudah prima, sudah tidak ada kendala, dan di perjalanan insya Allah lancar dan kira-kira seberapa lama lagi, Pak? Yang zaman 6 kilo. Jaraknya seberapa kilo? Paling 100-an kilo. 100-an kilo. Alhamdulillah perjalanan selamat sampai tujuan. Kita sampai di lokasi pertama. Daerah Pak Asma Mengpek itu sekitar jam 1:30 lah. Kita melihat pada lokasi pertama ini diceritakan oleh warga, kekhawatiran warga sebetulnya di awal adalah tentang tsunami ya, bahwa khawatir tsunami yang datang dari laut karena ada berita pada waktu itu tsunami akan menerjang wilayah pesisir laut, tanah yang berada di gunung itu turun menerjang rumah, ada sekitar 4 rumah yang rusak di daerah Paas ini, bahkan batu-batu besar juga masuk ke rumah begitu ya, ada yang rumahnya rusak, kemudian 2 rumah lagi terseret oleh arus air sehingga terbawa tidak tertinggal secuil pun. Ya, ini lokasi pertama yang baru kita datangi, ada sekitar 20 kakak yang terdampak. 2 rumah amblas, tidak hilang, tidak kelihatan tanahnya juga kalau dibangunkan agak repot begitu ya. 1 pusat air kita sudah bantu tadi. Selanjutnya kemudian kita ke lokasi kedua di desa Mandala Wangi kalau salah ya. Saya ketemu dengan teman kita, sahabat kita Kang Yusuf.
beliau yang kemudian mengantarkan kita ke titik lokasi. Apa ini teh? Kang Yusuf. Oh, Kang Yusuf. Nanti kita akan ke ini ya. Pak, ini lokasi terakhir nanti di. Sebenarnya untuk desanya sendiri ada banyak desa yang terkena dampak ya. Tapi yang paling parah di desa ini, mereka juga sama mengkhawatirkan di awal adalah tentang tsunami. Tapi Allah takdirkan ternyata banjir bandang yang sangat dahsyat sehingga beberapa rumah warga juga ambruk ya. Halo teman-teman semuanya, kita sekarang ada di lokasi kedua di daerah apa nih Kang? Lewi Simbar. Yang terdampak sekitar berapa kakak? 100 berapa? Lebih lah. Ya di angka 150-an. Ini yang terdampak. Dan ada memang sudah beberapa bantuan juga sini. Ini banjir bandangnya. Bekas-bekasnya masih ada teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan salurkan donasi dari para donatur semuanya. Doakan nabi saya. Ketika kita membagikan bantuan ya, ketika kita kemudian memberikan bantuan. Di sana ada warga yang kemudian berebut makanan yang kita bagikan ya. Tapi kemudian alhamdulillah kita bisa membantu warga di desa ini dari bantuan teman-teman dari para donatur yang sudah memberikan donasinya kepada kita ya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa warga yang kemudian ketika kejadian itu yang agak jadi repot itu. Mereka selain harus menyelamatkan diri, gitu ya, mereka juga harus menyelamatkan ternak-ternak. Tapi maju iya nya. Itu di nagang dengan iya balong kan sakit tuh. Oh. Kalangan istilah di nasawat itu. Itulah kali kagak berus kali nggak berus. Sedangkan pun papa teh motor sekarang jalan. Mohon. Terus kita tarik ya kan. Tariknya. Sanes. Iya, sana cai. Langsung. Setelah kita memberikan bantuan, alhamdulillah warga juga antusiasnya minimal sudah terhibur ya hatinya oleh bantuan dari teman-teman dan para donatur semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kalaulah kemudian kita melihat pada satu kondisi, bisa jadi kita kondisinya aman, gitu. Tapi kalau Allah sudah takdirkan bahwa jadi, maka jadi. Setelah selesai di lokasi kedua, kita melihat lokasi ketiga, itu di daerah Ciklet. Daerah Ciklet juga daerah terdampak. Meskipun sebetulnya kalau melihat dampak banjir bandangnya memang tidak sedahsyat yang di lokasi kedua ya. Tapi juga ada beberapa warga yang kemudian terdampak, sehingga kemudian kita ke lokasi ketiga memberikan bantuan dari para donatur semuanya ke lokasi ketiga. Untuk sekarang, insya Allah kita akan menuju ke lokasi yang keempat, yaitu daerah Ciklet. Jadi sekarang itu kita bagiin satu bantuan buat wilayah terdampak juga sebetulnya, tapi yang ini di daerah Ciklet ini ada beberapa warga yang kemudian, tapi memang tidak terlalu besar, paling di angka 50 kakak gitu ya, tapi juga terdampak yang kemudian kita berikan bantuannya dari sini. Sama juga sekalian di sini ada banyak anak-anak, nah sekalian mau kapuran juga gitu teman-teman. Karena mungkin lokasi ketiga ini tidak terlalu parah sehingga para penyalur bantuan tidak melihat dan melirik ke arah ini gitu ya. Sehingga kemudian kami datang ke sana, alhamdulillah mereka mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada donatur yang sudah membantu, karena baru kami yang pertama kali membantu ke mereka. Itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para donatur semuanya yang sudah membantu
memberikan hartanya untuk korban banjir bandang yang ada di Garut Selatan ini. Nah, bagi teman-teman yang kemudian belum berdonasi, saya sarankan mari kita bersama untuk membantu saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan, karena sesungguhnya uluran tangan atau bantuan dari para donatur, dari teman-teman semuanya yang berdonasi, sangat mereka butuhkan. Kita tidak tahu kapan musibah itu menimpa kita, tapi Allah akan berikan kebaikan buat kita apabila kita kemudian membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap langkah urusan rezekinya dari para donatur semuanya, dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.